Hai, sama cikgu lagi, Cikgu Nadia Chan. Okey, kali ini kita akan belajar tentang kembangan dua kurungan. Ha, sekarang kita mulakan ya. Ini ada beberapa contoh. Cikgu nak mulakan dengan nombor satu. Okey, tengok kat situ. Nombor satu adalah A tambah satu, A tambah dua. Macam mana kita nak selesaikan kembangan dia? Okey, bila ada dua bracket macam ni, ada dua kurungan macam ni, okay, kita mesti darabkan semua yang ada dalam kurungan pertama dengan semua yang ada dalam kurungan yang kedua. Okey, mula-mula kita mulakan dengan huruf A dulu. A, kita darabkan dengan A, dia akan jadi A kuasa 2. A darabkan dengan 2, kita dapat 2A. Oleh kerana dia tambah, jadi kita pun letak tambah kat depan tu. Okey, seterusnya kita akan buat untuk sebutan yang kedua dalam kurungan pertama, iaitu 1. Okey, 1 ni positif tau. Jadi 1 darab A terus dapat tambah 1A. 1 darab 2 pula terus dapat 2. Okey, ini bukan jawapan akhir. Jawapan akhir kita kena permudahkan. Okey, macam mana kita nak permudahkan? Apa yang kita nak mudahkan? Okey, yang mudahkan sebutan yang serupa. 2A dan 1A kita boleh tambah. Okey, kalau dia tolak, kita mesti tolak. Jadi, jawapan akhir ialah A kuasa 2. Tak ada buat apa-apa kan? Jadi, turunkan ke bawah. A kuasa 2 tambah dengan okay, 2 campur 1 dapat 3A tambah 2. Turunkan ke bawah saja sebab tak ada apa-apa yang berlaku di situ. Sekarang kita tengok pula soalan yang kedua, iaitu soalan nombor 11. Okey, soalannya ialah 2B tambah 3. Okey, ini kurungan pertama. Kita ada kurungan kedua, V tolak 4. Okey, kita nak lakukan perkara yang sama macam kita buat tadi. Okey, kita ada 2V dan kita mesti darabkan dengan sebutan pertama dalam kurungan yang kedua, iaitu V. 2V darab V jadi 2V kuasa 2. Bila kita mendarab huruf yang sama, dia mesti ada kuasa. Okey, seterusnya 2V darab dengan negatif 4. Ini penting ya. Jadi jawapan dia akan jadi negatif 8V. Okey, kita pergi pula kepada nombor 3. 3 darab dengan V sama dengan tambah 3V. 3 darab dengan negatif 4. Okey, apa yang kita akan dapat? Kita dapat negatif 12. Okey, seterusnya macam biasa kita akan selesaikan semua sebutan serupa. Okey, sebutan serupa mesti dekat tengah-tengah. So, yang tak ada apa-apa berlaku, kita bawa turun ke bawah. Okey, negatif 8 tambah 3 ialah negatif 5. Jadi tolak 5, V tolak 12. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu soalan nombor 21. Okey, soalannya ialah 3G tambah 2. Okey, bracket pertama. Okey, kurungan kedua pula ialah 2G tambah 1. Okey, macam biasa kita selesaikan. Okey, dengan mendarab 3G darab dengan 2G, kita dapat 6G kuasa 2. Sebab G ada 2 kan, kita darab pula tu, dia akan ada kuasa. So 6G kuasa 2. Kemudian 3G darab dengan 1, kita dapat tambah 3G. Okey, seterusnya
Untuk nombor 2 pula. 2, 2 darab dengan 2G, kita dapat tambah 4G. 2 darab dengan 1, kita dapat tambah 2. Okey, sekarang macam biasa kita selesaikan yang tengah-tengah. Okey, kerana tengah-tengah ialah sebutan yang serupa. Okey, so kita ada 6G kuasa 2 tambah dengan 3 campur 4 ialah 7G tambah 2. Okey, seterusnya kita nak selesaikan soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 31. Kita ada 5K tolak 2. Kemudian kita ada 3K tolak 1. Okey. Cuba perhatikan dekat situ kita ada 2. Depan tu ada tolak kan? Okey. Juga nombor 1 depan dia pun ada tolak. Jadi kita kena berhati-hati di sini ya. Okey, cikgu tunjukkan. Pertama sekali 5K darabkan dengan 3K, kita akan dapat jawapan 15 K kuasa 2. Okey, kemudian 5K darab dengan negatif 1. Okey, kita akan dapat tolak 5K. Okey, macam tu juga dengan seterusnya. Okey, nombor 2 tadi. Nombor 2 tu kita akan jadikan dia sebagai negatif 2. Okey, negatif 2 darab dengan 3K, kita akan dapat tolak 6K. Okey, seterusnya kita ada negatif 2 darab dengan negatif 1, dia akan jadi positif 2. Okey, kita tengok kat situ kan, dia ada negatif sign kat sana. Okey, 2-2 bila kita darabkan dia akan jadi positif. Okey, so dia akan dapat tambah 2 lah. Okey, seterusnya kita nak selesaikan yang tengah-tengah tu. Okey, apa dia tu? Negatif 5 tolak 6. Okey, yang lain kita tulis semula. 15K kuasa 2 tolak dengan 11K tambah 2. Okey, itu jawapannya.